Assalamualaikum teman-teman. Hai guys. Jadi kembali lagi bersama aku di A3 Aisyah Amalia Rita. Jadi guys, kali ini aku bakal bikin video seperti yang ada di judul. Jadi I'm so sorry, very very maaf karena aku 4 bulan menghilang tanpa jejak dan benar-benar kayak enggak upload video satupun gitu ya. Jadi aku merasa bersalah. Dan yang nunggu aku ya berbulan-bulan untuk upload video tapi aku gak upload video gitu. Ya maaf ini karena pencahayaannya kurang terang gitu ya, jadinya ya kayak gini. Jadi aku bakal bikin video yang ada di judul ya guys. So aku udah nyiapin ini, bentar. Aku udah nyiapin mie. Jadi di sini challenge-nya adalah aku itu baca head comment sambil makan samyang yang 2 kali lipat. Jadi kayak oh my god, hotnya itu triple kill gitu ya. Jadi kayak bakal kena banget. Dan aku udah siapin di sini beberapa komentar head comment. So aku nggak bakal kayak ngasih namanya di sini di layar HP kalian karena ya nggak apa-apa. Jadi ini belum aku kasih bumbu ya, ini bumbunya. Ini bumbunya ada tulisan 2 kalinya. Tuh. Oh my god. Jadi langsung aja kita kasih. Jadi guys, karena aku bakal makan ini yang 2 kali lipat, ini aku siapin susu dulu di sini ya. Terus udah nyiapin beberapa komentar-komentar hate. Yes, so aku bakal apa namanya 2 kali suapan, 1 komentar hate comment, oke? Okay? Jadi langsung aja, mari kita makan, berdoa dulu. So langsung aja. Kayaknya pedes banget deh. Boleh minum lah ya. Oke guys, jadi sekarang kita baca head comment yang pertama. Jamet sekali everybody, oh my god. Jadi ini kan aku bikin video yang haul barang beli di Magelang. Itu bukan masalah jamet atau apanya ya, karena emang pembawaan aku seperti itu. Jadinya ya tidak bisa diubah gitu loh. Jadi cara bicara aku ya emang dari sananya. Dan emang masalah jamet atau enggaknya itu bukan ditentuin menurut perilaku masing-masing, tapi bukan karakter masing-masing gitu loh, tapi perilaku gitu loh. Jadi jangan terlalu cepat menilai seorang gitu. Hah, pedes banget. Karena emang aku niatnya baik, niatnya menghibur kalian, bukan video bikin video itu, ya it's okay lah, termaafkan gitu ya. Oke, next ya. Ini masih banyak banget tuh. Mari kita makan. Bruh.
percobaan kedua ya. Jadi ini tuh kayak pedesnya tuh di akhir gitu loh. Pas ngunyah gak terlalu pedes, tapi awal pertengahan sama akhir pedes banget. So di sini lanjut komen kedua di video yang vlog di hari spesial, kira-kira lulus gak ya? Di situ ada komen teman-temannya, kok gitu amat sih? Maksudnya gimana? Maksudnya teman-temannya aku lebay gitu. Gak habis pikir deh. Maksudnya kayak temannya udah save frekuensi, si frekuensi itu kayak bakal apapun kayak bakal akrab gitu loh. Apapun bakal bawaannya bercanda mulu gitu loh. Terus juga jadinya kayak lebih asik, lebih sahabatannya lebih terjaga aja gitu loh. Jadi bagi kalian yang ngomong temennya aku kayak gitu banget, sebenarnya sih menurut kalian masing-masing aja lah ya. Setelah kalian deh mau ngomong apa. Lanjut, ini masih banyak banget. Lihat bibir. Oke, lanjut pertanyaan ya. Maaf, di video apa ini nggak tahu. Maaf suaranya setiap buat videonya tuh jijikai karena kayak oh my god. Kita tuh nggak bisa milih, kayak gak bisa milih kita punya suara gitu loh. Kita punya suara kayak apa, kita juga gak bisa milih karena itu emang udah dari Tuhan, dari Allah gitu loh. Jadi gak usah mengeluh, aku aja yang punya suara kayak gini aja gak ngeluh. Kenapa kalian yang cuma aja ngeluhnya sampai ubun-ubun? Kalau kalian mau menghujat, ngomongnya langsung ke Allah. Jangan ngomong ke aku karena aku gak bisa merubah ciptaan dari Allah gitu. Oke. Okay. Aduh. Pedesnya 15 kali lipat. Ini banyak banget loh. Tapi ini tuh sebenarnya kalau dibanding yang kayak yang spicy biasa tuh ini enggak terlalu pedes loh. Aku kira ini bakal kayak lebih pedes banget. Tapi ternyata ini tuh kayak 11-12 sama yang spicy biasa. Langsung pertanyaannya ya. Di sini ada yang komen nggak jelas vlognya, biasa aja filmnya. Nggak apa-apa, kalian mau komentar apapun, terus ada emot gini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomong yang jorok-jorok gitu lah pokoknya. Aku soalnya nggak suka banget ya kayak gitu. Maksudnya menurut aku tuh walaupun dengan kalian cuman dengan kalian komen itu kalian ngehargain video yang aku buat di YouTube. Jadi nggak apa-apa, aku nggak mempermasalahkan kalian ngekomen kalian ngekomen sesuatu yang emang menurut kalian kurang, nggak apa-apa, it's okay. Karena aku jadiin komentar-komentar kalian, karena jangan salah, aku tuh baca seluruh komenan kalian. Jadi jangan ngira kalian komen terus gak aku baca tuh. Enggak, aku baca satu-satu gitu. And apapun yang kalian komenin, misal komen, kalian tuh bilang
videonya jelek banget, suaranya jelek, suaranya kurang bagus, intonasinya kurang bagus, videonya terlalu singkat dan bla 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 bla. Ya nggak apa-apa, karena itu bakal aku jadiin pelajaran untuk buat video selanjutnya gitu loh. Next. Ada yang komen kalau video sebelumnya jelek. Ya it's okay. Karena aku kan kayak bikin video sendiri, ngedit sendiri, mikirin konten sendiri. Jadi ya maklumin aja ya. Tetap gitu, jadi aku ngadepin sini aja. Ini udah tinggal dikit kok. Hitam banget, nggak bagus sama sekali. It's okay. Cantik enggaknya seorang perempuan ya nggak ditentu fisiknya, tapi hatinya. Oke, okay? Di dunia ini sebenarnya enggak kekurangan wanita yang cantik, tapi kekurangan wanita yang cerdas dan berkualitas. Oke, okay? Segitu aja video aku dari aku hari ini. Makasih, dadah.